Dah selesai tentang Anglican. Soalan lagi. Orang bertanya tentang Our Lady Fatimah. Fatimah. Our Lady Fatimah. Siapa dia Our Lady Fatimah? Di Malaysia ni ada gereja-gereja yang dia tulis Our Lady Fatimah. Fatimah lah. Our Lady Fatimah. Di Indonesia tak pasti, di Singapura ada. Di Eropah ada, ada banyak lah. Jadi siapa dia Fatimah yang disebutkan tu? Pada gereja tu. Adakah anak Nabi ke Fatimah? Dia cerita dia sebenarnya. Pada awal tahun 1900 dulu, ada tiga orang budak-budak tengah gembala kambing. Budak kecil. Kira budak-budak tak balik lagi lah. Tiga orang. Mereka tengah gembala kambing di mana? Di satu tempat. Tempat tu nama Fatimah. Ya, bukannya berkait dengan Fatimah yang dalam Islam ni, dah. Jadi kita jangan heran bila jumpa Our Lady of Fatimah. Dia lain macam gereja ni. Dia bukan berkait dengan yang tu. Budak-budak tiga orang ni tengah duduk jaga kambing tu, tiba-tiba nampak satu cahaya terang menderang. Kata dia terang pada matahari lagi. Datang satu orang perempuan. Di mana? Di Fatimah. Tempat tu nama Fatimah di Portugal. Negara Portugal. Perempuan ni datang beberapa kali. Dan perempuan ni bagi tiga rahsia besar. Bila Pop, Pop dengan Vatican dapat tahu cerita ni, mereka kata yang tu adalah penjelmaan mak kepada Nabi Isa. Virgin Mary. Maryam. Maryam dah meninggal lama. Ada Siti Maryam. Kita yang tu penjelmaan Siti Maryam. Jadi Katolik percaya cerita tu. Lemai bagi tiga rahsia. Budak-budak pun, orang lain tak tengok, tak nampak. Tiga budak kecil nampak. Tu yang asal dia, dia kata Our Lady of Fatima. Maksud dia Maryam, dia datang ke zaman sekarang ni, dia menjelma di satu tempat nama Fatima di Portugal. Sebab tu pada gereja mereka tu ada gereja ditulis Our Lady of Fatima. Yang tu Fatima yang sebenarnya. Apakah tiga rahsia yang diberitahu oleh makhluk tu lah? Jadi Katolik dia simpan. Lama sekali dia buat pula satu. Lama sekali dia buat pula satu. Dan yang terakhir pada tahun 2000 baru dia buat pula. Punya lama dah cerita ni. Yang pertama, rahsia dia, dia ada visi daripada neraka. Ada cerita dari neraka. Yang kedua, rahsia yang makhluk tu beritahu, perang dunia satu akan berakhir. Kan mereka ni lahir zaman perang. Perang dunia pertama, 1900 kan. Awal-awal 1900. Jadi makhluk tu datang beritahu, perang dunia pertama akan selesai. Lepas tu akan berlaku perang dunia kedua. Dan yang ketiga, yang dibuka oleh gereja pada tahun 2000 dulu, rahsia dia, orang Kristian akan disiksa. Orang Kristian suruh seluruh dunia ni akan mendapat siksaan. Dan Pope John Paul masa tu akan cuba dibunuh. Berlakulah benda tu. Tapi betul ke tak? Betul tak? Timbul pula persoalan. Dari mana bandar Fatima di Portugal tu boleh dapat nama Fatima? Tu pula persoalan lah. Konon ceritanya, zaman dulu ada satu orang puteri, orang Mur. Orang Mur ni orang utara Afrika dengan dengan Spanyol lah, orang Islam. Dulu mereka kuasai kawasan tu. Ada satu orang puteri, orang Mur, nama dia Fatima. Pahlawan Kristian sudah colek dan paksa dia masuk agama Kristian. Kahwin. Sebab itulah tempat tu nama dia Fatima. Kebetulan perempuan tu nama dia Fatima. Itu asal.